karena rock itu musik buat laki-laki sejati dan perempuan-perempuan pemberani, ya kan? Kita lihat si berapa hitam hati kalian. Bagian besar dari kami berasal dari satu kota kecil yang sama, di tempat di Kalimantan, di Pontianak. Tumbuh dari benar-benar kecil gitu, dari benar-benar kami mengenal dari usia yang sangat muda. Kita kebetulan waktu itu sama-sama akan melanjutkan sekolah di Jogja. Terus ketemu sama Sancho yang kebetulan satu kampus sama aku sama Babon. Berusaha untuk bikin sebuah komitmen untuk membentuk sebuah band. Jadilah Captain Jack. Itu tanggal 4 Desember 99. Kalau aku sendiri gak terlalu paham betul gimana kebentuknya, karena memang aku juga bergabung di Captain Jack ini paling terakhir tahun 2000 awal. Gue sempet jalan juga sama Mumu, anak-anak juga mereka, nongkrong-nongkrong juga. Tahun 2003 kami mengeluarkan album pertama kami. Ada sebuah major label gitu yang mengajak kami kerja sama gitu. Albumnya dirilis oleh major label yang cukup besar, Universal. Bukan yang cukup besar, major label terbesar di dunia, di Universal Music, walaupun yang di Indonesia. Album itu promonya tidak, tapi mungkin tidak maksimal menurut versi kami. Nah, itu. Dengan banyak ketidakpuasan, kami memutuskan untuk cut. Apapun yang berbeda itu sangat tidak didukung. Apapun yang menurut mereka tidak sesuai dengan industri itu layak dibuang. Dulu gue pernah nongkrong Captain Jack 2003-2004 waktu itu, setahunan gitu nongkrongnya. Menikmatinya ini sebagai sebuah band alternatif rock yang cukup modern. Kami tetap bertahan sampai sekarang dengan produksi sendiri, dengan mengerjakan semuanya sendiri. Kami tetap bisa mengumpulkan teman-teman baru. Dengan umur band 13 tahun, seharusnya sih udah dikenal dari umur 5 tahun. Nah, jadi itu otokritik buat Captain Jack sendiri. Mengapa selalu saja ku takkan puas dengan seperti galau harga diri tekan kemarin. Galau yang
tak apa-apa lah, kebanyakan gula tak baik buat kesehatan. Ini tahu. Sebenarnya ada sejarah panjang yang pengen aku ceritakan di sini. Banyak orang bertanya gitu sebenarnya. Kenapa harus monster gitu? Sebagian besar mereka mungkin anak-anak yang masih baru tumbuh, gitu. Masih baru tumbuh, lagi nyari jati diri dan segala macam. Di sini mungkin ada satu tuntutan logo CJ yang dipenuhi tanda tangan dari anggota Mendikbud Pusat ya, terutama juga ada sertifikat penghargaan dari CJ Management kepada Mendikbud Jakarta 9 lewat Mendikbud Jakarta Pusat sebagai perantaranya. Ini juga ada foto-foto kita baksos untuk pengumpulan dana untuk Merapi, juga ada foto-foto kita bersama player di sini. Dan akhirnya gue sempat menyaksikan mereka live untuk pertama kalinya di Stadion Tido Solo tahun 2009 atau 2010 ya. Gue kaget gitu, tiba-tiba dari berbagai penjuru gue berdiri, ada ribuan orang merapat ke panggung. Boleh Captain Jack jadi sebuah band yang cult yang punya penggemar yang loyal yang boleh cukup fanatik gitu karena sampai bawa bendera segala macam. I never thought that Captain Jack have a big mass, maksudnya kayak fans mereka banyak banget dan ternyata loyal banget. Jackers Ponorogo, Jackers Magelang, semua yang dari luar negara selamat datang. Dadah pasti monster gajah. Teruskan perlawanan kalian semua. Monster Jackers itu adalah keluarga saya. Aku pribadi sendiri sebenarnya menganggap mereka itu sebagai seorang teman. Monster Jackers buat saya adalah meramaikan suasana. Monster Jakarta Pusat sih ada 25 orang dan Monster Jakarta Pusat itu mewadahi beberapa komunitas Monster Jakarta di Jogja itu sendiri. Sekarang sekitar ada 22-an komunitas yang anggotanya mungkin satu komunitas lebih 50 orang. Cuman Monster Jakarta sendiri merupakan bisa dikatakan sebagai sendi-sendi yang membantu banget Captain Jack ini untuk terus ada, terus eksis, terus berkarya. Dan menurut aku fans-fans mereka itu berarti fans-fans yang pintar, yang mau menyimak sebuah karya bukan cuma enak didengar, tapi ternyata bisa diamalin di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Jika ada satu Monster Jacker bilang sama aku, "Matt, aku minta dong kaosmu," aku akan bilang gini, "Maaf, bukan aku nggak mau ngasih. Satu dikasih, semuanya harus aku kasih." Satu nggak dapat, semuanya nggak dapat. Karena bagi aku, kalian semua sama. Kalian semua itu teman. Aku sempat flashback gitu ketika suatu saat aku menulis tentang ada satu judul lagu lah gitu di album kemarin yang album kemarin yang judulnya Monster gitu. Kata monster itu berasal dari situ. Tahu kalian hari ini hari apa? Aku coba pengen lihat. Di sini banyak yang bawa pasangan kan? Yang lagi merasakan cinta katanya hari ini. Kalian pandang deh wajah pasangan kalian. Betul, belum. Kalian pandang wajah pasangan kalian. Yakin kalian mereka gak punya orang lain di belakang kalian? Yakin tuh orang setia? Bullshit hari ini.
Fuck Valentine! Gini nih yang nggak ada nih gitu kan, mereka ini band yang punya pendirian gitu, ya itu tadi yang kalau gua rangkai tadi dari pertama yang gua bilang keras dan itu akhirnya menghasilkan satu idealisme yang ya gua nggak peduli lu mau suka apa enggak, gua pendiriannya begini. Intinya adalah kami harus bisa menyeimbangkan antara idealisme dan bagaimana cara kami bisa diterima orang banyak. Dikatakan idealis juga iya, memegang idealis. Mengapa masih terdengar? Buat yang cewek sebenarnya, untuk sebutan penggemar ataupun orang-orang yang menyukai apa yang Captain Jack buat, kami nggak pernah memberikan mereka nama. Pada awalnya band terbentuk, mereka menyebut diri mereka Jackers, dan setelah album ketiga Fall On Concept kemarin, ada salah satu track lagu di situ nama judulnya Monster, dan mereka menggabungin dua kata itu jadi Monster Jacker. Dan beberapa dari penggemar-penggemaran cewek mungkin menyebut diri mereka Monster Lady, seperti itu gitu. Terus saya senang dengan band indie karena tidak ada batasan dari pihak manapun, mereka bebas berkarya. Mereka lebih loyal dengan musiknya, lebih ideal, lebih apa maunya. Termasuk mungkin salah satu dari kalian semua. Ngomongin musik indie ini emang akhirnya kita ngomong original ya. Sebelumnya aku tidak seperti ini. Aku tak pernah seperti ini. Mau strategi apa segala macam tuh, kalau non indie yang industri yang lebar lah, yang industri yang mainstreamnya nanti oke, ini yang jualan gini apa segala macam gitu lah. Ada aspek-aspek yang kayak gitu. Jangan pernah berharap sama orang lain. Berharap sama diri sendiri, karena udah terlalu banyak pengkhianat di sini. Emang kaidah seninya sih emang harus lebih dominan ya, daripada ngomongin versi jualan apa. Gue juga nggak ngerti jualan tuh sebenarnya kayak gimana gitu loh. Captain Jack, cuma denger aja sih tapi nggak tahu nggak kenal ya. Sangat yang nggak tahu ya, sama juga nggak tahu. Sebatas tahu aja karena itu kan band dari Jogja ya, udah agak lama juga sih. Saya katanya cuma taunya ya pernah lihat di billboard aja. Nggak tahu mas, taunya Captain America mas. Ya kalau menurut gue memang yang jadi pertanyaan gue juga itu adalah kenapa band seperti Captain Jack ini ternyata kok malah tidak dikenal di Jakarta, tidak dikenal di luar Yogyakarta atau di luar Jawa Tengah. Itu jadi sesuatu yang apa ya, aneh gitu. Karena gue lihat musik dari Captain Jack liriknya itu merepresentasikan Indonesia, dalam artian lirik Indonesia, musiknya juga sesuatu yang lumrah ya. Kami, bagi yang belum tahu, kami band dari Jogja, numpang ngamen di Jakarta, boleh? Perempuan Indonesia yang selalu ditekan, yang selalu tidak boleh ini itu, yang selalu dijadikan hal yang paling buruk dalam melakukan kesalahan. Ya kan? Sudah saatnya perempuan Indonesia melawan. Sebenarnya tadi di sini aku dilarang bermulut sampah hari ini. Tapi what the fuck kalau menurutku. Jadi buat yang laki-laki, jangan cuma bikin lagu tentang seberapa indahnya perempuan. Lagu ini tentang salah satu hal yang bikin orang Indonesia pada jadi goblok.
kegagalan promosi sebelumnya. Kita butuh banyak lambat hidup. Kalian sudah berada di jalur yang tepat. Banyak yang pengen seperti posisi seperti kalian gitu. Kalian melakukan apa yang kalian suka dan diterima, dan banyak orang yang memberi feedback bagus. Banyak musisi yang kepengen seperti itu dan belum bisa seperti itu. Ku harus ikuti semua kataku. Mereka mungkin harus menuruti apa kata produsernya, apa segala macam. Buat para babi-babi yang gak bisa dipercaya. Thank you buat kalian semua. Album-album sebelumnya kami mencoba berbicara jujur tanpa ada rekayasa apapun di penulisan, di musiknya dan segala macam. Yang kali ini kami mencoba dua kali lebih jujur dari itu. Lagu-lagu di album ini ditulis dalam masa-masa yang sangat sulit. Kami menghadapi kendala di budgeting, teknis, dan apa segala macam gitu. Ya, ini nyawaku. Tuh aku bakal mengorbankan apapun buat project ini. Maafkan aku, yang kulakukan hanya mengeluh. Kalian indah sekali dari sini. Dan aku pikir Kapten Jack itu punya kalimat yang sangat-sangat unpredictable gitu. Seorang anak band rock bisa berkata-kata. Bahkan di beberapa lagu Kapten Jack, mereka puitis gitu. Ruang penyiksaan kita. Arti drum buat saya itu, drum itu emosi saya, drum itu tameng saya, drum itu singgasana saya. Drum buat saya adalah tempat saya menumpahkan segala emosi saya, marah, senang, sedih. Dari situ saya memulai sebuah musik. Saya yang memimpin musik di atas panggung itu. Saya pernah bermain di dalam studio sampai nangis. Pernah sampai marah-marah. Lu ditanya mulu kalau masuk ke dalam sana kelihatan. Satu keluar band bubar. Nah, itu. Yang namanya perdebatan, percekcokan itu pasti ada. Bon. Enggak dengar. Bon. Bagian ini aku yang lain tetap sustain kan? Itu, tapi pakai tom bukan pakai double. Misalnya ya. Begini ya kemarin modelnya. Satu kali itu. Tadi tuh nge-groove enak. Bentar. Kalau kau nyamannya di mana?
Monitor besarkan. Lalu monitor besarkan dikit. Biasanya kami produksi sendiri, tag sendiri, segala macam. Tapi sekarang ada yang bantuin. Ini salah satu recording engineer paling keren di Jogja. Siap, Bon. Kilaan Eros di dalam, kita juga lagi dalam. Kalau mau lihat, yuk. Kalau yang bikin hal yang bete, kalau pas lagi recording tuh listrik mati, yang inisiatif, antusias dia seseorang itu untuk menyelesaikan pekerjaannya ataupun apa namanya tanggung jawabnya lah. Nah, Polis. Makanya suruh Dika biar enggak ini. Mudah-mudahan kami semua bisa menyiasati itu agar kualitas apa yang kita kerjakan ini tetap menghasilkan kualitas yang baik menurut kita. Ya, intinya kami memberikan yang terbaik, the best of the best buat mereka semua. 3 hari enggak tidur. Dan mengingat baskul lumayan berat 9 kilo ya, pengen badan ikut capek. Sebelum aku itu olahraga dulu, stretching gitu. Ini bukan urusanmu. Untuk album baru ini mungkin lebih ke untuk permainan bass saya cenderung tidak terlalu banyak feel, tapi saya berusaha memberikan feel yang emang sedikit terdengar aneh. Karakter suara sih sebenarnya aku nggak terlalu ribet untuk settingan alat, tapi kalau untuk kali ini agak lumayan ribet karena kita pakai 2 ampli. Yang namanya kita take sangat sederhana, sampai sekarang alhamdulillah saya bisa menemukan alat-alat yang mendukung. Itu kan pertama kita 2 kali. Kami sekarang melibatkan banyak orang, dan yang lebih gilanya lagi mereka suka rela dengan profesional. Oke, anak nongkrong kita masuk. Speaker ini neng diem tuh nih, lali aku mau jajal nganunya setengah gue. Gimana dah? Jadi aja nganggu kabel instrumen nek sih apa nek ngekreng-ngekreng ini. Aku kan ono kabel speaker gue mau. Nanti. Kredit yang diberikan ke orang-orang, ke Captain Jack, betapa hebatnya mereka itu tidak salah, karena memang musik mereka tidak main-main, cara kerja mereka juga sangat tertata, sangat rapi dan sangat profesional gitu. Ono custom, ono standar. Sing pokok yo twangi wae lah wis. Sing twangi wae. Twangi wae lah. Bahkan saya yang punya studio sendiri tidak kepikiran buat explore kayak mereka gitu. Positioning dari musik Captain Jack sendiri ditentukan oleh Captain Jack sendiri. Tapi isinya itu sendiri kan semuanya mereka mengerjakan sendiri. Memang ya point plus buat Captain Jack. Tapi kalau kita ngomongin masalah audio, udah keren masuk. Itu udah bisa di banyak dan bisa disandingin dengan band-band rock yang sudah ada gitu. Apapun ceritanya, recording itu lebih enak ketika dipegang sendiri. Kami eksperimen pakai 2 ampli ini di high gain-nya Mesa Boogie triple rectifier sama Marshall JCM 800.
tapi alasan awalnya memang aku juga pingin ngeband bareng teman-teman di Captain Jack. Untuk sekarang Captain Jack sudah merilis 3 album, 2 album indie, mini album, dan 1 full album. Prosesnya sejauh ini lancar, karena pada saat hambatan itu bisa kami laluin, kami enjoy lagi dengan take itu. Kayak misalnya data drum yang rusak dan sementara bass sudah masuk, ya mau nggak mau harus di take ulang lagi. Ya kami berusaha enjoy aja untuk menjalani itu. Album yang sekarang ini aku lebih banyak bermain di lead. Paling tidak sebagian dari sound itu bisa menjadi karakterku, ditambah dengan sound sebelumnya yang udah ada dan memang aku sering banget pakai di album sebelumnya. Coba aku mencoba untuk berani main dengan speed. Mudah-mudahan itu berhasil. Salah bilang. Kalau di belakangnya dikasih itu masuk enggak? Pasti ding 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 ding. Apa yang aku sampaikan dalam Captain Jack selama ini? Apa ya? Aku juga gak pernah tahu apa yang aku sampaikan sama Captain Jack sampai saat ini. Ngalir aja lah. Cukup 2 nada sih kalau aku. Sebagian besar mungkin penulisan berasal dari aku. Yang pengen aku sampaikan tuh simple. Ada kejadian-kejadian di sekitar kita, di bawah hidung kita, di depan mata kita, yang hampir kebanyakan orang gak mau peduli. Tapi mungkin kalau bisa dibilang, kalau mau jujur gitu, 80% aku hampir ngalamin semuanya. Aku pengen nggak terlalu old school, nggak terlalu old school. Karena beat aslinya udah old school. Tapi jadi trigger lah, jadi pelatuk. Dan mereka yang membentuk semuanya hingga jadi satu. Coba dari awal ya. Mengengineer sebuah album itu sangat menjadi hal-hal yang sangat-sangat menyenangkan. Editing, mixing, dulu-dulu kemarin bahkan sampai proses mastering itu kami selalu coba ngerjain sendiri. Dari cara mereka kerja, dari cara mereka maksudnya mendekatkan satu sama lain, gimana cara mereka meng-create musik gitu. Itu sesuatu yang buat saya menarik gitu, menarik buat diikutin gitu. Ini hampir bisa dibilang mission possible. Terutama Momo ya, Momo dia melakukan semuanya dari basic apa segala macam, dari sound dia juga sangat sangat kritis sekali gitu, dan itu buat saya orang seperti dia jarang ditemuin gitu. Ada yang ngerasa belum enak sih kayaknya. Ya pak. Walaupun menurut kami mengalami sedikit pendewasaan ya, tapi kami perlu buat sedikit memaki-maki orang, buat sedikit ofensif.
karena hidup nggak akan jadi hidup kalau nggak balance. Sekali-sekali keluar dalam studio terus, emang bisa gila. Ini mau keluar, pengen ketemu beberapa teman, ada gigs di tengah Ramadan. Karena semua anak-anak udah pada balik, jadi tinggal beberapa orang aja di sini buat nyelesain album. Ya, kita ketemu ntar buat teman-teman yang mau ngisi backing vokal rame-rame. Waktunya take vokal udah jam atau jam 1 malaman. Ini hal yang goblok sebenarnya take vokal jam segini, tapi apa ya, aku selalu dapat solo jam segini, nggak tahu kenapa. 5 hari berlalu tanpa bisa tertidur, ini tak ada yang bisa dipercaya. Konsep lagu Foto Kusam menggunakan piano klasik. Awalnya itu kami berpikir, anak-anak itu punya ide. Anak-anak punya ide, gimana kalau lagu ini kita buat dengan konsep piano klasik. Kami coba dan ternyata sampai saat ini kami cukup menikmati dengan aransemen piano klasik seperti itu. Artinya liriknya masuk dan suara piano klasik itu kan berusaha kami tampilkan dengan nada-nada yang suram, yang kelam, yang gelap. Kusam ini emang sengaja dibuat beda dengan lagu-lagu yang lain yang di album baru ini. Kita pengen nuansa yang baru pertama.
drummernya si J ini sekarang bisa dikatakan sebagai seorang drummer yang punya tipikal drummer universal ya. Jadi mau beat apa aja dia bisa. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku belum pernah dapat drummer seperti ini. Jadi selama ini kami merasa bertahan dengan formasi seperti ini udah enak banget. He's the best drummer ever. Lovan itu menarik, basis yang menarik sekali, basis yang sangat unik buat saya. Saya sering berpikiran A, justru dia mencari B-nya, jangan di A lagi. Berpartner dengan Lovan adalah kehormatan buat saya. Lovan adalah nomor satu buat saya. Kami berlima di sini. Intinya keseluruhannya orang-orang aneh. Sancho mungkin salah satu yang paling aneh. Dia cerdas. Kayaknya lebih ditonjolkan berarti. Tapi mungkin ada beberapa hal gitu yang memang dia sangat menjadi sangat menyebalkan. Kalau dari segi permainan, Sancho itu bagus. Dia punya picking yang bagus, fingeringnya bagus, insting dia jalan. Cuman kadang-kadang kalau dia lagi nggak mau pegang gitar, bisa sampai 3 bulan per bulan nggak dia pegang gitar itu. Nah ini terus ya Bun, ini jadi 4 kali. Jadi kan yang kemarin kan yang 1-0, chordnya sama tapi disustain. Seperti baru, yang kemarin tuh. Buat Momo itu adalah satu kata genius. Dia berusaha mempertahankan pendapatnya atau pemikiran dia, walaupun dia belum tahu. Sebenarnya dia bagus bermain gitarnya. Ya selain bagus di vokal, dia juga punya klik, dia juga banyak memberi influence ke aku juga. Isma itu mencair suasana. Kadang dia memang menjadi pelawak gitu. Kami berempat yang mungkin lebih serius gitu, dan satu orang yang selalu seperti setrikaan mondar-mandir, tapi begitulah Isma dan kami sayang banget sama dia. Ada Momo dengan pemikiran Novan, dengan kegaharan dan kelembutan hatinya. Ada Sancho yang sedikit cool, ada Bang Ismet dengan kesederhanaannya, dan dengan ada Babon dengan permainan drumnya yang luar biasa bagus. Tanpa Monster Jackers, tidak ada Babon Captain Jack. Ku tak butuh penyelamat.
Oke, okay. Kalau nggak masuk di pentang bayar apa pun? Ojo. Ojo. Ojo nanti. Ojo. Genrenya gitu. Tanpa alkohol dan drugs, mereka tidak seperti anak band. Kalian bisa berkarya lebih, kalian bisa menjadi orang yang lebih ketika kalian sadar gitu. Anda merasa bukan yang tanya. Hah? Minum susu. Ada pemikiran baru bahwa rock itu enggak harus keras. Rock juga enggak harus mabok. Rock enggak harus hitam. Kami ingin tetap sadar dan kami ingin mengkampanyekan bahwa sadar itu lebih baik dari tidak sadar. Bahkan kami tidak memutuskan untuk tidak melakukan gigs di sebuah tempat yang menjual minuman beralkohol. Bukan masalahku dijauhi karena ku tak menjadi pemabuk. Terserah jika ku tak bukan lo. Ini pilihanku sendiri. Tapi ini satu hal yang dewasa menurut gue dalam mencoba melindungi para penggemar mereka dari bahaya alkohol misalnya atau narkotika. Mereka tidak promoting drugs atau promoting alkohol seperti kebanyakan grup-grup ya yang image-nya seperti itu. Sukses selalu, bos. Nyonya. Ya, ini Nyonya. Nyonya Novan, Nyonya Alfi atau Putri, dan calon Nyonya Sancho. Ditanyakan adalah masa penghibur bintang. Pokoknya, apapun masalahnya, mereka kita buat angkat seolah-olah tidak tahu. Sehingga di atas panggung, mereka tetap berpikir, tetap fit, dan tak mikir. Sekali lagi Monster Jacker, siapa yang kalian tunggu? Monster Jacker, siapa yang kalian tunggu? Hey, yeah. Sudah kita sambut Captain Jack. Yeah.
kenapa anak-anak sering diidentikan sebagai biang kerusuhan. Setiap anak-anak main pasti sering rusuh dan segala macam. Wait, sebelumnya nggak ada yang rusuh kan di belakang? Sebelah sana nggak ada yang rusuh kan? Kondisi anak-anak muda sekarang memang sangat-sangat gampang terpancing gitu, dan kami masih dalam tahap mengkampanyekan. Jangan rusuh ya sekali lagi, jangan rusuh ya. Monster Jacker gak ada yang rusuh, bener gak? Oke. Menurut gue ya suatu hal yang bijak, apalagi ini sebuah band rock ya. Band rock tuh jalan yang bijaksana nih. Karena bijaksana biasanya kaitannya dengan masa-masa tua gitu. Gigs yang seru tapi tanpa kerusuhan. Kalian tahu arti lambang dunia ini apa? Saudara! Persaudaraan! Jadi kalau ada isu-isu di mana aku terus terang bangga. Aku terus terang bangga karena kalian makin jadi komunitas yang lebih besar dari dulu. Aku terus terang bangga. Tapi aku gak lihat ini komunitas mana-mana. Aku lihat kalian semua sama-sama aku. Monster! Kalau kita mau tegas itu no hard feeling kalau kata orang. Tapi kalau sekarang ini kan kita banyak menggunakan hati ya. Dan itu kadang-kadang coba kita kan hati. Sekarang kita cari benang merahnya antara no hard feeling sama main hati dan kekeluargaan. Ngomong-ngomong sisi kami coba gimana caranya membawa teman-teman kami yang entah ada berapa gitu, jadi semua pun semua pendengar kami, semua yang simpatik dengan kami, semua yang seide dengan kami. Oke, try this. Kalian dalam kondisi sadar, kalian bisa jadi apapun. Ku harus ikuti semua kataku. Minta tepuk tangannya. Kepadaku kau harus menjadi gelap sepertiku. Itu yang mereka katakan saat ku melepas kebaringan. Masih tetap original sih, cuman lebih dewasa aja gitu, lebih luas aja wawasannya apa segala macam, dari gaya bicaranya dan segala macam. The power of lyric di Indonesia itu masih sesuatu yang sangat jarang untuk ditilik atau ditelusuri. Industri musik di Indonesia belakangan ini bahkan cenderung untuk berbodoh-bodoh ria dengan lirik. Lirik lagu itu penting, penting dalam konteks sebagai sebuah penyampai pesan. Kalau ada band yang bisa bersikap dan menebarkan inspirasi ya lewat liriknya, itu yang menurut gue ya harus didengar oleh banyak orang. Soalnya inspiring sekali gitu, jadi banyak sekali orang yang terinspirasi sama Kak TJ. Entah itu sisi baiknya, entah itu sisi buruknya dari Kak TJ sendiri. Ya kembali lagi ke lirik lagi lagu tadi lah. Lirik lagunya kan mewakilkan suara kami. Liriknya berbeda dari band lain. Kayak akan pesan moral. Apa yang dilihat, apa yang didengar dari Kapten Jack Band itu ternyata bisa mendoktrin seseorang menjadi berbeda antara satu dan lain. Kapten Jack adalah band yang lagunya banyak membuat kami sadar bahwa itu pada perbuatan. Bukan seperti band-band kebanyakan yang lebih banyak mengajarkan bermimpi dan berharap. Saya jadi lebih tahu bagaimana menyikapi keadaan. Inspirasi yang saya dapat dari Captain Jack itu nggak perlu takut walau kita berbeda. Ada band yang bisa menginspirasi penggemarnya ya, lewat lirik lagunya, itu buat gue band yang keren. Kita tahu kayak band-band seperti Slang, Iwan Fals, itu menjadi cult gitu ya, menjadi sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang karena lirik-liriknya itu representing gitu, relate dengan fansnya. Ini mungkin juga yang terjadi dengan Captain Jack, yang mana gue lihat ini fansnya gokil gitu, ada ribuan orang yang entah dari mana datangnya tiba-tiba berkumpul dan ramai waktu gue nonton di Lockstock gitu, fanatik gitu.
saya sangat support banget ya. Saya akan support banget dengan band yang memang mempunyai lirik-lirik yang sangat positif. Justru gue agak bingung kalau sebuah satu artis satu band itu liriknya campur aduk. Nah itu yang agak aneh gitu. Tapi kalau kayak Captain Jack sendiri sih gue udah melihat non mereka punya satu pola lirik yang bisa mencerminkan bahwa itu Captain Jack-nya gitu loh. Udah kebaca dari oh ini mereka seperti ini, mereka seperti ini, oh bawaannya seperti ini, attitude-nya kayak gini dan idealismenya seperti ini. Lirik-liriknya realita kehidupan banget, pemberontakan. Kami menemukan banyak kontra gitu yang ngomong A, B, C, dan D segala macam. Sebagian kami anggap sebagai kritik gitu. Sebagian fuck you whatever you say about us. Semenjak ada kerusuhan lah, pada mabok lah, pada saat event konser itu tuh bikin males. Emang Captain Jack itu gak bisa ngatur Monster Jackernya itu, udah bubarin aja semua. Monster Jacker bubar, Captain Jack aja sekalian bubar. Kita gak mau seperti itu. Kita juga gak ngarepin mereka bubar sih. Misalnya mereka bubar kan ada yang tinggalin ke kita dari lirik-liriknya. Lagu mereka kan akan hidup selamanya kayak gitu. Aku ngelihatnya gak tau kenapa jadi terlalu mainstream mungkin ya. Apalah atau apalah sebutannya. Jangan kepatok mereka bubar terus kita juga yang di sini juga udah sampai di sini aja. Kalau bisa kita harus lebih maju dari ini dan kita tunjukkan ke mereka bahwa kalau mereka itu juga bagian dari kami. Kami bisa kayak gini karena mereka, tapi karena mereka udah kayak enggak ada. Terus kita berhenti. Kita enggak mau seperti itu. Pasti ada yang pro dan kontra ya. Melihat banyak media juga yang cuman mengambil sisi promotion, sisi pembaca, sisi rating mungkin lebih gampangnya gitu. Tapi kalau menurut aku fine terus lah. Menurut saya pribadi Captain Jack Band itu adalah satu band yang biasa, satu band yang jarang masuk TV. Semoga ada dampak baik yang bisa kalian rasain dan orang lain juga rasain dengan keberadaan kalian di sini. Kenapa sekarang anak-anak Captain Jack jadi banyak yang benci? Aku juga nggak tahu sebenarnya kenapa, karena apa? Serius? Kenapa semenjak ada fanbase kayak gitu, aku jadi kurang suka sama satu band yang kayak gitu gitu. Jadi ya jadi terlalu mainstream dan terlalu overrated gitu. Soal selera nggak pernah salah, cuman yang aku tahu kita berhak punya pilihan gitu. Dan beda itu bukan satu hal yang harus dibesar-besarin, cuman bukan harus juga beda-bedain. Kami bukan ikon sama sekali. Kami hanyalah pemberontak sama dengan teman-teman kalian yang pakai kaos Monster ya. Tapi walaupun siapapun itu yang membenci kami, terserah mereka mau membenci kami. Dengan lapang dada kita terima. Semua orang juga tahu Captain Jack, nggak perlu kan namanya Captain Jack itu diumbul-umbul pakai cara seperti itu. Gak perlu kan Captain Jack itu namanya ditinggiin pakai cara seperti itu. Masih banyak cara lainnya. Karena di sini terus terang kami tidak ingin menjadi rockstar paling besar atau apapun. Kami cuma ada di sini buat mewakili kalian, suara-suara kalian. Secara dari genre musiknya aja udah sangat istilahnya apa ya, sangat serem gitu ya. Tapi ternyata dia punya misi atau punya visi itu yang sangat
indah gitu. Jadi kalau orang-orang pensi mau manggil Kapten Jack itu pasti dia mikir Jackersnya tuh ngerusuh nggak di situ, yang nggak oke lah masanya banyak. Tapi ya itu tadi, teman saya pun juga kalau misalnya ada kemarin manggil Kapten Jack tapi ragu-ragu gara-gara masalah supporternya itu, atau siapa lah Jackers apa-apa gitu, itu mas. Fans-fans itu juga nggak membuat onar juga gitu, karena di awal kan mereka juga selalu memberitahukan ke, hey, lo jangan seperti ini ya, lo harus kayak gini ya, ayo. Itu salah satu motivasi yang positif gitu. Ya, aku Monster dan aku ngelakuin apa yang bisa aku lakuin, support Captain Jack dengan cara terbaik yang kalian bisa tanpa harus menindas atau ngeremehin yang lain yang berseberangan atau gak mau tahu soal kalian. Itu aja. Semua selalu tak adil pada orang sepertiku, tak pernah kaku menjadi sesuatu yang ada acara gitu, ada gigs, ada festival gitu, panggung itu juga nggak tahu kenapa pasti rusuh dan pasti mereka ngejelek-jelekin band lain lah, atau mereka nyuruh turun lah atau gimana lah gitu. Terkadang ku merasa sadar tak berguna bila semua itu lakukan pasti disalahkan. Terterang agak-agak sebel juga sama apa Mariah Jackers yang kalau aku nilai berlebihan gitu, tapi karena aku sayang sama mereka semua aja, karena kalau tidak ada mereka juga kita nggak bakal bisa sampai sejauh ini gitu. Yang bisa diangkat dari mereka ya attitude seorang rocker. Rocker tuh bukan nyampah, rocker tuh nggak pernah nyampah sama sekali. Jadi biarlah siapapun yang curang di sana, terserah mereka mau bermain apa. Yang penting kita tetap di dalam budaya. Aku pernah tanya sama Mumu, Mu, maksud dari lagu Postcard Untuk Tuhan Sendiri itu apa sih? Dia ngomong, lagu ini bercerita tentang kalau misalnya curhat, mending sama Tuhan aja, gak usah sama orang lain. Tapi dari Monster Jackers, ada yang sebagian nangkep, jadi tidak percayakan Tuhan. Jadi kayak nyalain Tuhan lah, istilahnya kayak gitu. Dan itu kan kelihatan sangat berpengaruh sekali. Jadi males kalau misalnya menonton Kapten C gitu. Gara-gara supporternya itu yang Jackers sama apa? Berpikir mungkin berbeda. Ya kita sebisa mungkin juga menghargai itulah. Kadang ku merasa menjadi yang terbodoh, tak mengenal apapun bahkan diri. Jadi katanya itu selalu bisa membuat orang yang dengar tuh ngerasain real sekali gitu, dan banyak banget kan orang yang munafik di dunia ini, dan itu keangkat. Jadi kadang-kadang katanya itu band rock tapi berlirik true story, kehidupan nyata sehari-hari yang nggak pernah bisa ditangkap sama dialami tapi nggak pernah disadari sama orang. Jadi, banyak yang mereka tulis di lirik tuh kita alami juga, kita di sini juga satu pemikiran dengan mereka, jadinya juga kita bisa nge-explore diri kita lewat musik dari Kapten Jack. Kalau lagunya sih gue emang gak terlalu intens mendengarkan Kapten Jack, tapi dari beberapa lagu yang cukup menarik ya, tadi gue sempat nonton single mereka yang judulnya TV Sampah. Ini menarik karena gue sempat menyimak liriknya. Tahu yang bikin orang Indonesia pada goblok? Mereka mengajarkan sesuatu yang baik.
saat kita jatuh kita harus bisa bangun lagi, mengajarkan kita untuk tidak selalu bergantung sama orang lain. Ikutin aku ya, ikutin. Jangan pernah percaya siapapun. Jangan pernah percaya siapapun. Jangan pernah percaya siapapun. Kita belum menemukan itu di band lain kalau menurut kami. Bahwa apa yang disampaikan oleh siapa Momok ini ya, vokalis, itu akan selalu terkenang sampai sepanjang masa. Karena yang namanya musik ketika lo tua nanti ada nostalgia di situ. Ada kenangan di situ yang gak akan bisa lo lupakan sampai kita meninggal dunia. Oh, itu Captain Jack itu jorok abennya. Sudah tercermin dari liriknya ya. Apa itu? Dia tuh ngaku, dia tuh seorang binatang. Kenapa? Siapa asu? Ketos. Tercermin dari Mas Momo ya, vokalis itu sangat merawat banget. Bener, tapi keren. Hari ini aku main, kami main, kami dedikasikan buat yang namanya sampah apapun itu. Yang aku tahu, kami setuju dengan pemikiran mereka. Yang aku tahu lagi, kita semua itu butuh perwakilan, dan karya mereka itu sedikit banyak udah mewakilin apa yang kami rasain di sini. Dari spirit mereka lah kami bisa berusaha untuk terus tetap ya tetap mengeluarkan karya, tetap klaim atas aku. Itu juga lagu yang oke. A man for himself, aku pegang kata-kata itu. Kesendirian bukanlah penghalang seseorang untuk jadi sesuatu. Dan tak seharusnya seorang pun berhak mengklaim orang lain sebagai haknya. Silahkan sebut aku gila, tapi suatu saat kalian akan berpikir aku tak akan menangis seperti lirik-lirik tolol yang kalian nyanyikan. Aku tak bisa hidup tanpamu, yeah, yeah. Dan saat kalian semua sibuk diperbudak orang lain, aku akan berkata tidak ada klaim atas aku. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami sampaikan lewat karya kami itu adalah juga apa yang mereka rasakan selama ini. Aku punya sarung. Tahu kenapa aku tulisin monster? Sebenarnya aku tahu, aku paham hidup itu nggak butuh identitas. Cuman hidup itu perlu kualitas. Banyak orang yang nanya ketika aku pulang Jumatan, kenapa disablon monster atau segala macam. Ya aku cuma ingin tahu. Ya, aku pengen tahu kalian tahu akhirnya aku ini siapa gitu. Tepuk tangan buat kalian sendiri lu semua. Kalian lakuinlah yang baik buat kalian. Jadi kalau kalian mau total, aku nggak ngukur total, nggak ngukur totalitas itu dari banyaknya gambar yang ada di badan kalian gitu. Buktiin loyalitas ke JJ aja. Kalau kan ini kan permanen, jadinya kan nggak bisa hilang. Yeah. Jadi istilahnya kayak bahasa alanya nggak akan bisa hilang loyalitasku. Mereka nggak nganggap kita tuh sebagai fans, tapi mereka nganggap kita tuh sebagai teman. Ya ketika kalian menyebut diri kalian Jackers, Monster atau apapun, cobalah lakuin satu hal yang nunjukin kalau kalian juga bisa berbuat sesuatu buat sosok yang kalian idolain itu. Untuk skripsiku misal aku ambil penelitian kuantitatif, jadi pengaruh lagu Captain Jack terhadap psikologi dan perubahan sikap Monster Jackers. Oke. Captain Jack. Makasih banyak semuanya. Mereka merupakan keluarga bagi kami. Motivator yang besar setelah orang tua kami. Captain Jack. Coba kita berpikir lebih luas lagi gitu. Dan mudah-mudahan harapanku, misiku, suatu saat ya mereka akan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan itulah
Monster pada saat ini dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Harap kalian bisa tabah dan mudah-mudahan di atas sana teman kita Keli bisa damai. Ya. Yeah. Mungkin kami nyiapin ini udah sekitar dari 2 tahun belakang. Jadi setelah dipilah-pilah dan akhirnya 13 track ini yang keluar. Kalian-kalian para monster, jackers ataupun apa kalian yang kami bertahan terus buat bikin hal-hal baru lagi. Bisa dibilang kalau Captain Jack ini adalah rumah kedua. Udah seperti bagian dari tubuh saya dan hidup saya. Saya lebih dalam artian saya pengen sekali hidup di musik. Sebagian dari saya, 50% dari saya itu adalah Captain Jack. Sisanya adalah yang lain-lain. Ya, Captain Jack ini misi. Captain Jack itu adalah separuh diri saya. Saya nothing tulus saja karena saya benar-benar menikmati proses berkesenian di sini. Oh iya ini, mereka kan anak pertama tuh semua. Egonya tinggi-tinggi. Kebetulan mulai awal tahun 2012 kemarin, saya bekerja sama dengan mereka, saya dipercaya untuk memanage mereka, memimpin mereka. Dan harapan saya mungkin ya kita atau kami bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Harapannya kedepannya ya makin banyak komunitas yang bisa gabung, gak ada keras-kerasan lagi lah antar komunitas. Dan CJ sendiri, Captain Jack sendiri juga lebih open ke Jackers. Betapa keterkenalan itu hanya terbatas. Klaimnya itu salah gitu, bahwa Captain Jack adalah band yang besar di Jawa Tengah doang, itu salah. Dulu waktu kita masuk bimbingan, dia bawainnya The Calling. Iya. If I could, then I would, I go where ini. Imo. Sudah melewati satu hal yang diimpikan oleh banyak band Indonesia, band dimanapun sebetulnya, band Indonesia khususnya sangat mendambakan untuk masuk ke major label. Mereka sudah melewati itu dan justru meninggalkan itu untuk kembali menjadi indie gitu. Kak, aku pribadi kepingin karya kami bisa dikenal lebih luas. Ini ya, lebih banyak orang yang bisa dengerin dan nikmatin musik dari Captain Jack ini. Captain Jack bisa lebih maju. Gimana caranya si lirik ini bisa dengan simple, bisa dengan mudahnya masuk ke kepala orang. Mungkin bakal tercipta belasan atau puluhan album lagi ke depan sampai kami udah gak mampu ngeband lagi atau kami udah gak mampu untuk berdiri lagi mungkin. Yang pasti juga Captain Jack-nya lebih dewasa. Apa yang kami capai saat ini kami tidak pernah menyangka. Memberi pengaruh yang bagus buat musik Indonesia khususnya di jalur musik rock. Secara musikal saya tidak meragukan kalian lagi. Apa yang sudah kalian lakukan sama beberapa tahun ini kalian bisa jadi legend. Gue jadi cinta sama Captain Jack lagi dan lagi. The rockest band ever. Aku cuma pengen ya misiku apapun itu di album ini semuanya tersampaikan. Mereka.
Tanpa Monster Jackers, tidak ada Captain Jack. Sibuk di perusahaan.